Oke, ini lanjut video tentang oil catch tank. Jadi ada yang tanya detailnya konektornya dari mana ke mana. PCV itu yang ini. Di bawahnya itu ada outletnya. Nah, outletnya ini aslinya dari PCV ke saluran udara. Sebelum masuk turbo tuh di sini ada konektornya tuh, ada inletnya. Nah, itu kita cabut selang pendeknya, kita ganti dari PCV, kita tarik ke oil catch tank. Dari oil catch tank kita balikin ke intake yang tadi nih, yang di sini nih. Ini 16 mili juga. Kayaknya lebih besar dari 16 mili, makanya sebaiknya pakai selang silikon biar dia nggak, biar gampang dan agak elastis ya. Sama satu lagi, oil catch tanknya sebaiknya ada yang pakai breather. Kenapa? Karena PCV-nya kan udah jebol nih, otomatis si turbo ini nyedot. Di mana dia sudut? Pasti sudut dari sini. Nah, kalau kita kasih oil catch tank yang ada breathernya, ada filternya, sebagian udara itu disedot dari sini. Jadi, olinya ini kalaupun penuh, dia nggak benar-benar ketarik semua. Nah, ini udah penuh, harus kita pasang. Oke, itu aja.